Assalamualaikum guys, welcome back di Kenopa Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ini guys, ini tentang pangkon klakson Honda GL100 original ini guys. Untuk pangkonnya itu seperti ini ya guys, ini pangkonnya original, ini bekas. Ini untuk sepasang ya guys, ini kanan kiri untuk UL dan UH. Terus ini saya punya satu lagi, tapi ini cuma satu ya, ini seperti ini buat klakson nganu guys, apa yang sebelah kanan ini guys, yang ini yang kanan, terus apa ini yang kiri ya guys. Bentuknya itu seperti ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, ini apa yang kalau posisi pasnya seperti ini yang kanan, ini yang kiri guys. Ini guys, ini original dudukan klakson Honda GS100 original, yang klaksonnya itu bakpo guys. Terus harganya ini di atas 200.000 ini guys, ini harganya di atas 200.000 karena bahannya juga langka ya guys, dan ini bahannya besi tebal ini guys, ini mantap sekali. Ini bentuknya lucu ya, ini untuk di sini untuk lubang yang dapat bodi klaksonnya guys, ini guys. Terus yang ini untuk lubang bodi motornya guys, ini guys, untuk mencangkolkan atau mencantolkan. Ini tuh beli dari temen guys, ini guys, ini beli seberapa ya lupa guys, ini guys, ini karena lama ya guys. Nah, ini kebetulan saya punya ini guys, ini untuk bahan anu guys, apa pelengkap atau koleksi aja guys, ini guys, atau untuk barang simpanan juga enggak apa-apa guys, ini guys. Ini lama kelamaan ini langka ya guys, untuk pangkon klaksonnya itu langka. Nah, ini berkarat ya guys, ini karena sudah lama. Tapi kalau pangkon ini jarang keropos ya, untuk pangkon klakson GL100 nya ini tuh belakangnya seperti ini ya. Ini nah ini guys, ini ada lekukan-lekukan ini ya, ini apa kalau mau repro ini susah ya guys, ini guys, karena ini ada apa lekukan ini juga, ini harus di apa cetak atau di press kalau mau bikin ya guys. Tapi untuk repronya juga sudah banyak ya guys, hati-hati barang repro atau barang KW atau teriwan, lebih baik gunakan yang original guys, walaupun kalau ada budget lebih beli yang ori, kalau ada kurang budget ya wah beli yang repro nggak apa-apa, nanti dimodif sendiri ya guys untuk pangkon klaksonnya Honda GL100 ini. Oke, ini untuk cuman info saja ya mengenai pangkon klakson Honda GS100 original. Terus untuk pangkon klakson CB itu juga beda dengan pangkon ini ya guys, jadi jangan salah beli tentang pangkon klakson Honda GS100 ini. Ini banyak diburu oleh kolektor atau pecinta Honda GL100 karena pangkonnya ini sangat lumayan langka dan harganya juga mahal guys, mantap. Di online shop itu saya lihat itu ada yang 250.000 sepasang ya, mantap sekali guys, padahal apa kalau dulu itu murah guys, ini guys, ini dulu itu berapa ya, di hampir 50 ribuan, kalau sekarang udah berlipat-lipat karena barangnya sulit didapat. Oke, terima kasih, jangan lupa tetap subscribe.